umur berapa dan siapa ya? Untuk data korban yang kita tampung sementara ini atas nama Agung, kurang lebih umur 15 tahun, beralamat di belakang di Villa Termai di Aidingin, kurang lebih seperti itu. Info kita terima dari potensi SAR kita yang sudah kita latih di sekitaran Pasir Jamba menyampaikan berita ke kantor SAR Padang pada pukul 17.00. Kita persiapan tim dan sampai di lokasi kurang lebih di 17.20 WIB. Tindakan yang kita lakukan saat ini adalah penyisiran di pinggiran pantai melibatkan masyarakat tempat yang mana sebagai saksi mata untuk pencarian kita di hari yang pertama ini. Mandi-mandi dengan 3 orang temannya, saksi mata ataupun teman yang selamat bernama Eji, umur 14 tahun, kelas 2 dengan sekolah yang sama, kemudian Fauzan, umur kurang lebih 14 tahun juga. Saya sendiri tahu ramai tadi? Berawal kronologis tadi si Agung perdana untuk mandi, sementara Fauzan masih persiapan untuk mau mandi. Alhasil dari si Agung karena terseret ombak atau pusaran air, si Eji dan si Fauzan inisiatif untuk melaksanakan pertolongan untuk si Agung. Sempat tercapai ataupun terpegang tangan, namun karena cuaca tarikan ombak, si Fauzan ini sempat terminum air, jadi dia evakuasi untuk selamatkan diri. Pertama ini gimana, Pak? Untuk pencarian pertama sudah kita laksanakan tadi, penyisiran kurang lebih 1 kilo ke arah selatan dan 1 kilo mengarah ke utara, begitu juga dengan penguang ombak yang mengarah ke barat dayanya. Ini nama dengan Tri Buserman. Sebagai? Dan tim di Tugu Bravo. Terima banyak, Bang. Apa tegang tanah? Tegang kepala tanah? Hilang ke siapa, pakai balik Ji, apa? Kozan? Apa enggak kepala tanah? Tegang kepala tanah? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.